Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, sekarang ini saya lagi di kota Bandung dan sekarang ini saya lagi di hotel di salah satu kota Bandung. Jadi hotelnya ini berada di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Braga ya. Jadi pas di depan pusat keramaian kota Bandung di Jalan Braga, yaitu hotelnya Gino Ferrucci Bandung. Nah, ini sudah di dalam ya. Jadi nanti reviewnya saya mulai dari depan aja atau dari lobi dan jalanan kota Bandung sedikit ya, untuk tahu gimana kondisi dari Hotel Gino Ferrucci dan kamar yang kita sewa yaitu Executive Queen seperti apa. Teman-teman ikuti aja video ini sampai akhir untuk tahu detailnya, dan fasilitas-fasilitasnya nanti akan saya jelaskan di video juga. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, ini dia teman-teman tampilan depan dari Hotel Gino Ferrucci Braga, Kota Bandung. Ini kita lagi drop off. Sebentar lagi kita mau check in, kita sampai sini malam teman-teman ya. Ini 6:30 malam. Kita menuju ke lobby aja. Barusan barang udah diambil sama bellboy. Ini masih diangkut. Oke, yuk. Kita ke lobby ya. Oke, sudah check in teman-teman dan dapat kamar 1101. Dan tadi ada deposit box 100.000 untuk kunci ya. Ya, sekarang kita menuju ke kamar. Oke, kita menuju ke lantai 11 teman-teman. Ini floor directory-nya ya. Ya. Kamar 1101 ke kanan sini. Oh, pas pojokan. Oke. Buka, Dek. Seperti biasa. Assalamualaikum. Masih gelap, kita nyalakan dulu. Oke, yuk kita masuk. Oke, teman-teman, saya review kamar dari Gino Ferrucci Braga, Kota Bandung, dari ini ya, dari pintu depan. Ini masuk seperti biasa, ini ada lensa untuk melihat ada mata ikan. Lalu baru masuk di sini ada tempat untuk taruh sepatu, sendal. Di sini ada sejadah dan Al-Qur'an, teman-teman. Ini dapat kamar, di kamarnya tadi udah ada ini ya. Lalu di bawah ada brankas. Dan kamarnya seperti ini ada dapat king bed kasurnya. Lalu ada dua nakas, lampunya satu. Terus ada cermin. Di sini ada meja. Wah, ini lucu ini, ada mejanya. Kursinya juga keren. Kita bisa duduk-duduk di sini sambil ngerjain sesuatu atau nulis-nulis gitu. Di sini ada kaca. Lalu view langsung ke luar seperti ini. Nah, langsung ke Jalan Braga ya. Jadi sepanjang ini sepanjang ini adalah Jalan Braga, Kota Bandung. Tuh rame banget ya malam hari. Ini view dari lantai 11 Gino Ferrucci. Untuk televisi ini sekitar 42 inch. TV-nya pakai STB biasa, bukan smart TV.
Lalu di sini ada tempat untuk koper. Koper bisa taruh di sini. Di belakang sini ada space kosong sedikit kayak gini. Ini ada kulkas, mini kulkas, ada meja untuk naruh barang-barang kita. Kulkasnya nyala. Lalu untuk kamar mandinya, kita lihat ya. Toilet, ini dapat handuk 2 seperti biasa. Kaca, amenities roomnya. Sampo, shower gel, sikat gigi. Wastafelnya seperti ini. Lalu untuk shower roomnya, kamar mandinya seperti ini. Ada kacanya, ada kaca sekatnya, jadi tetap menjaga airnya enggak kesini ya, tetap kering sini dan yang basah cuma sini. Di sini ada hair dryer, teman-teman. Tuh. Dapat hair dryer. Lalu untuk area kamarnya ini, teman-teman ya, di bawah ini pakai karpet. Karpet blue drew gini, full, Kak. Cuma di bagian pintu masuknya sini aja yang lantai. Kayak gini, teman. Oke, jadi kayak gitu ya kamarnya, teman-teman. Dan ini saya pesen kamar ini, tipe kamarnya adalah executive queen, teman-teman. Executive queen, king bed, udah plus sarapan atau breakfast besok pagi jam 6 di lantai 1 ya. Untuk rate harganya ini per malam di Gino Ferrucci Braga ini executive queen kita dapat 536.000 per malam. Kita pesan di Traveloka ya, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk fasilitas hotelnya sendiri besok pagi coba kita lihat ya, ke area restonya, terus ke kolam renang mungkin kalau ada, besok aja kita lihat fasilitasnya seperti apa. Oke, lanjut besok pagi, teman-teman. Oke, selamat pagi, teman-teman. Jadi ini view kota Bandung pagi hari di Jalan Braga. Ini Jalan Braga, teman-teman. Hujan ya pagi ini, kota Bandung. Dan sekarang kita mau lihat fasilitas di Hotel Gino Ferrucci. Pertama kita mau sarapan, kita lihat restonya seperti apa. Kita ke bawah ya, teman-teman, ke lantai 1. Oke, teman-teman, ini restonya ada di lantai 1. Ini nama restonya dari Soto Restoran ya. Dikeluar lift langsung belok ke kiri ya.
Oke teman-teman, kita di lantai 5 sekarang. Di sini ada fasilitas ballroom. Dan ada kolam renang di sini, teman-teman. Kita lihat ya. Arkantara Fitness. Jadi ada kolam, ada tempat fitnessnya juga. Ini kolamnya teman-teman, ada dua kolam kecil ya. Lokasinya di lantai 5. Di sini ada fasilitas prayer room teman-teman ya, atau tempat sholat, ini tempat wudhunya. Cukup bersih dan harum ruangannya. Ruangan sholatnya dekat lobi teman-teman. Jadi sebelah lobi persis ini tempat sholat. Ada toiletnya juga. Oke teman-teman, itu tadi ya. Setelah kita ke resto dan ke lantai 5, kita lihat kolam renangnya. Jadi itu menutup video kita untuk di Hotel Gino Ferucci Kota Bandung ini teman-teman, di daerah Braga. Jadi semoga video ini membantu dan menjadi referensi buat teman-teman yang ingin menginap dan cari hotel yang dekat dengan Jalan Braga. Itu teman-teman bisa langsung aja booking atau menginap di Gino Ferucci ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.